Ya pemirsa, dikarenakan masih ada siswa yang masih melaksanakan ujian, pemerintah Kota Jambi baru bisa menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jambi tahun 2024 pada hari ini. Pemerintah Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jambi tahun 2024, Senin 6 Mei 2024. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan, Hari Pendidikan Nasional sejatinya jatuh pada 2 Mei 2024 kemarin. Namun upacara peringatannya baru dilaksanakan hari ini. Hal ini karena tanggal 2 Mei kemarin masih ada siswa yang melaksanakan ujian. Upacara yang berlangsung di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi, di mana peserta upacara yang terdiri dari siswa-siswi SD hingga SMP, serta guru penggerak menggunakan pakaian adat Nusantara, sedangkan untuk undangan menggunakan pakaian adat Jambi. Sekalian pagi hari ini pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan acara upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya dilaksanakan tanggal 2 Mei yang lalu. Namun karena pada tanggal 2 Mei tersebut masih ada anak-anak kita kelas 9 yang sedang dalam jadwal ujian, maka upacara bendera dilaksanakan pada hari ini tanggal 6 Mei tahun 2024. Pada hari ini saya tadi bertugas membacakan apa yang menjadi sambutan orang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga hari ini juga kami tadi memberikan penghargaan kepada para guru. Bapak Ibu semuanya, halo. Dari sini kita langsung ke panelis. Ya, acara berlangsung akan segera mulai. Ya, kita langsung oleh Ibu Dirjen Wali Kota Jambi. Dan sekaligus hari ini juga tadi kami memberikan ucapan selamat kepada 5 purnapoti dari pemerintah Kota Jambi yang sebelumnya para purnapoti itu kalau selesai mengurus paspennya sendiri, alhamdulillah hari ini saya sudah didampingi dengan kepala paspen menyerahkan langsung kepada para purnapoti untuk mendapatkan paspennya. Dan kemudian pada kesempatan hari ini upacara kita dilangsungkan dihadiri oleh seluruh pejabat lingkup Kota Jambi, juga para tamu undangan kita, para guru penggerak. Dan acara upacara hari ini kita menggunakan pakaian adat dari Sabang sampai Merauke, dan juga untuk peserta upacara menggunakan pakaian adat Jambi tapi ke yang pakai tepulu. Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan fashion show di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi, di mana peserta fashion show ini adalah para kepala sekolah dengan menggunakan pakaian adat. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.